kita. PBNU. PBNU Jabar. Bersama-sama kita semuanya. Perusahaan yang baik itu perusahaan yang mau bayar dividen kepada pemilik saham. Mari kita lakukan kader PMKNU, bersama-sama kita tepuk dada. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kenapa dia jadi pengurus NU? Terus dia jawab, karena NU itu didirikan oleh ulama pakai pesantren. Pendidikan pesantren tidak bisa seperti 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Belum bisa dikemas oleh PBNU, LNU, PCNU, LWC. Baik, aplaus buat kita semua. Silakan duduk kembali.